balik lagi di Siangker Coffee, masih barengan gue Chris berbicara dan masih ada di tempat yang sama, Gordy HQ yang ada di Jeruk Purut. Masih barengan sama Mas Arif. Tepat sekali. Gokil. Silakan. Terus komen boleh Mas dulu. 3 point. Oke, siap. Thank you. Thank you Mas ya. Wih. Jadi beginilah. Kurang lebih inilah pesanan gue udah datang. Tadi gue sempat mesen yang namanya, yang udah kita bahas di awal gitu ya. Gue mesen yang namanya Curator's Choice. Asik banget. Nah ini beansnya dari? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Gunung Halu namanya. Mm-hmm. Di daerah Cibeber. Cibeber. Bisa dilihat di belakang sini, ini bahkan ada apa namanya, roasternya dari mana, cara brewingnya gimana, resep ngebikin kopinya gimana, ceritanya gimana, terus juga kita tuh merasakannya tuh kayak gimana sih, gitu. Okay. Nah, ini gue langsung ke apa yang gue liat depan gue, Mas. Jadi, ya intinya sih ini kopi yang ini udah diseduh, bisa langsung diminum, nah. Bisa langsung dibandingkan kalau misalnya perlu. Huh? Nah ini dua-duanya dibikin dengan metode yang sama, V60 atau Kalita Wave? Kalau yang di kita, kita pakainya Clever Dripper namanya. Oh, Clever Dripper. Untuk memastikan kita konsistensi semua kopi yang keluar dari Gordy, saat ini kita pakai Clever Dripper. Kenapa? Paling tidak kita bisa menjaga konsistensi, tidak berpatok terhadap skill-nya barista atau kayak tadi dibilang, environment-nya seperti apa. Betul. Gitu. Ikut orang langsung ya, Mas. Silahkan. Siap. Gue coba juga ya. Iya. Kalau gue perhatiin teksturnya tuh ada kayak oil gitu ya, Mas? Atau apa sih sebenarnya? Emang ini aja sih, memang ada oil-nya. Jadi secara natural, kopi yang dipanggang itu akan mengeluarkan semacam minyak. Ah, seru banget, men. Jadi, kalau ibaratnya, nih, anggaplah ini bagian depan lidah ya. Ini bagian depan lidah, bagian sini. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena gue yang nyeruputnya salah, tapi dua kali gue seruput, itu rasanya dominan di area tengah. Jadi nggak ke area pinggir. Anyway, tadi kan sempat lo sebutin ada yang namanya Clever Dripper. Bisa dong gue sambil nanya sama barista lo untuk nanya diajarin gimana cara bikin kopi pakai Clever Dripper, and then ketika gue nanti bawa pulang, gue bisa bikin di rumah sendiri. Silakan banget. Oke, guys, kalau lo penasaran seperti apa cara pembuatan kopi dengan Clever Dripper yang ibaratnya lo bisa bikin kopi di rumah, lo bisa bikin kopi di kantor lo juga, atau mungkin lo datang ke sekolah, guru lo yang lagi marah-marah, lo kasih kopi, atau dosen lo yang lagi nggak ngasih lo nilai yang baik, lo kasih kopi juga, atau mungkin pacar lo yang lagi kegap selingkuh, lo kasihnya kopi. Mas, tapi thank you banget lo. Terima kasih banget atas waktunya. Sorry banget gue udah ngerecokin, udah ngobrol-ngobrol. Santai. Jadi banyak kepo nih, gue udah dapet banyak ilmu. Silakan. Sekarang gue masuk dulu ya, Mas. Iya. Oke. Ikutin gue terus di Secangkir Kopi. Guys, kalau tadi sebelumnya gue udah sempat ngobrol sama Mas Arif, udah ngomongin soal kopi dari awal sampai akhir, pokoknya nggak sampai akhir juga sih, karena kalau misalnya kita bicara kopi, seperti yang tadi gue sampein, nggak ada habisnya, men. Dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi, sampai besoknya lagi mungkin nggak akan kelar. Dan tadi gue udah sempat bilang, gue udah sempat mention bahwa gue akan nanyain soal Clever Dripper sama barista yang ada di Gordy HQ Jeruk Purut. Hai. Halo. Gue udah barengan sama siapa namanya? Zahwa. Zahwa? Zahwa atau Zahwa? Zahwa ya? Pakai H ya berarti? Pakai H. Anyway, Zahwa, tadi gue udah sempet ngobrol sama Mas Arif. Terus tadi gue juga udah nyobain dua kopi. Ada Papua Nugini sama tadi ada juga yang dari Jawa Barat. Nah, lebih honest gue suka banget sama kopinya. Nah, gue denger katanya dibikinnya bukan pakai metode V60 atau dibikin pakai Kalita atau pakai apapun, tapi dibikinnya pakai Clever Dripper. Oke, tapi ini bisa langsung lo praktekin ya untuk bikin Clever Dripper itu sendiri. Di sini juga atau di mana? Bisa di situ, boleh. Di situ boleh? Boleh. Udah sikit di situ. Oke. Okay.
Nah, guys, sekarang gue udah barengan sama Zahwa. Gue ada di tempat untuk mempersiapkan Clever Dripper. Yang bakal dibuat yaitu menggunakan beans yang sama dengan yang tadi gue cobain sama Mas Arief. Alasannya kenapa? Karena gue pengen buktiin gitu. Bukan ngebuktiin sih, lebih ke arah. Tadi kan Mas Arief sempat mention bahwa dengan Clever Dripper ini lo bisa bikin kopi di rumah dengan rasa yang stabil gitu. Maksudnya gak berubah-berubah dan konsisten, lain sebagainya. Konsisten. Kayak gitu. Nah, monggo sekarang dipraktekin Zahwa. Oke. Okay. Jadi ini paper filternya. Paper filter. Biasanya kalau aku flush gitu dulu kan. Uh-huh. Supaya nggak terlalu bau kertas. Oke. Okay. Jadi step 1 kalau Zahwa di flush dulu biar rasa papernya itu hilang. Jadi nggak bakal nempel di kopi dan nggak mengganggu rasa kopinya sendiri. Suhu lu bisa nge-flush itu pakai apa namanya? Pakai air yang nanti juga bakal lo seduh di kopinya. Kurang lebih tadi pakai suhu berapa, Zahwa? Aku pakai 95. Okay. Untuk kopinya aku pakai 15 gram kopi. Oh, kopinya pakai 15 gram kopi. Kalau gue nggak salah ingat, tadi gue sempat dikasih kartunya sama Mas Arief. Dan di kartunya itu juga ditulis 1 banding 15. Cus kali ya. 15 kali 15 itu 225 bakal jadi. Rasionya. Aku mulai nge-brew aja ya. Aku pakai time 3 menit sih. Oh, oke, pakai time 3 menit. Jadi emang sebenarnya apa ya, so far dengan lo punya Clever Dripper ini aja udah cukup simpel sih menurut gue. Kenapa gue bilang cukup simpel? Karena ya satu tadi Zahwa juga udah sempat mention enggak pakai flask gitu ya. Iya. Enggak pakai flask, terus enggak pakai blooming juga. Sorry, flasknya pakai, bloomingnya enggak. Udah bikin kopi dari kapan, Zahwa? Aku baru mulai tahun lalu sih sebenarnya. Oh, tahun lalu? Iya. Tapi aku yakin kopi yang kamu bikin sama enaknya kok sama ngeliat muka kamu. Nah, ini emang dia enggak turun gitu ya atau gimana? Enggak, kalau di sini enggak turun. Cuma kalau misalnya ketika udah ditempelin ke gelasnya atau wadah lain, dia bakal kayak ke unlock sendiri. Makanya jadi dia turun. Harapan kamu ketika kopi ini diantarkan ke si orang yang menikmati kopi atau yang memesan itu apa sih yang ada di kepala kamu? Menurut aku itu kayak udah suatu kebanggaan buat aku gitu loh. Buat mereka tuh kayak nggak berpikir lagi, oh ini kopi belum pakai gula aja udah bisa dinikmati, yeah, gitu. Jadi merubah mindset mereka kalau kopi itu nggak selalu pahit. Kalau kita bicara soal kopi juga, rasanya nggak tepat kalau kita nggak bicarain soal teman ngopi. Nah, menurut kamu teman ngopi yang tepatnya itu apa? Selain cookies sih, biasanya kita kayak ada nachos, buat cemil-cemil gitu loh. Ini udah selesai berarti prosesnya? Udah dong. Okay. Mau kamu cobain duluan? Boleh. Cih, udah aku kamu aja. Aku tuangin ya. Yeah. Berarti bisa ditarik garis kesimpulan, benang merahnya adalah Zahwa ini suka sama pria yang suka dengan kopi tanpa gula. Yang berarti itu gue banget. Gue tuh orangnya anti gula banget. Serius, gue anti gula, anti pemanis karena agak alergi di leher gue. Nah, tapi itu beneran. Dari kecil gue gak suka gula. Suhunya memang masih agak tinggi, cuman biasanya dari rasa yang gue dapet itu bener-bener sama persis. Tinggal nachosnya nih kita tungguin, iya gak? Nah ini dia. Hey. Ini cookiesnya. Oke. Okay. Ini nachosnya. Alright. Nah sekarang gue mau nanya lagi, menurut lo, gue lebih cocok gue minum ini, habis itu ini dulu atau ini dulu ini dulu? Kalau aku lebih rekomendasi cookies dulu. Abis cookies itu dulu ya? Baru si nachosnya. Oke, okay, siap, boleh. Aku cobain dulu ya. Enak banget. Rasa yang tepat untuk jadi teman ngopi. Cookies barengan sama halus cibeber yang rasanya dominan ke arah asam ya. Guys, abis yang mau lewat ini, gue masih akan membuat keseruan dan juga keriuhan di Gordy pastinya. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih dulu nih, info kopi yang kedua. Nah, jadi kopi menurunkan resiko Alzheimer. Penelitiannya kayak gini nih, men.
Orang yang ngopi 3-5 cangkir sehari itu memiliki resiko Alzheimer 20% lebih kecil. Gimana penelitian ini dilakukan di tahun 2014? Sejujurnya aku tuh baru pernah dengar ya. Baru pernah dengar. Iya, dan betul atau enggaknya aku belum tahu pasti. Mungkin itu bisa ditanyain sama yang lebih ahlinya. Entah itu dokter atau macamnya. Gawat lagi bang, lagi bang. Lagi bang, lagi bang. Idi. Seru banget nih. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Jadi kita bakal ketemu lagi dan buat lo semua guys, jujur, gue suka banget sama semua yang disajikan di sini. Gue suka banget sama buatan Zahwa, gue suka banget sama buatan yang sebelum ini. Dan oh ya, FYI, tadi kopi yang Haluci Beber pertama kali gue minum sama Mas Arif itu bukan buatan Zahwa. Bukan. Tapi rasanya nggak beda jauh. Dan barusan Zahwa lagi ngomong gue nyobain kopi, emang dasar mulut gue yang gatal juga. Cuman ketika suhunya udah turun, rasanya pun totally sama. Ya Zahwa ya. Selain suka sama kopi kamu, aku juga suka sama kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Secangkir Kopi.